Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM melahirkan 1,500 graduan berteraskan pendidikan teknikal dan vocational TVET pada Majlis Convocation ke-15 tahun 2019. Ia selaras dengan usaha kerajaan dalam memastikan bidang itu menjadi tarikan pelajar dan meningkatkan jumlah pekerja mahir kepada 30% pada tahun 2020 selari dengan revolusi industri 4.0. Majlis Convocation itu disempurnakan Chancellor Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob yang turut menyampaikan anugerah kepada 2,933 graduan. Hadir sama Pro Chancellor UTM Datuk Wira Ismail Saleh dan Datuk Dr. Sabirin Jaafar, Pengerusi Lembaga Pengarah UTM Tan Sri Dr. Ahmad Chadjuddin Ali serta Naib Chancellor UTM Profesor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahim. Terdahulu Tun Dr. Muhammad Khalil dalam ucapannya mengingatkan para graduan agar mempunyai nilai tambah dan penguasaan bahasa asing bagi menambat hati majikan. Mereka juga diingatkan agar tidak leka kerana kehadiran teknologi canggih mungkin menggantikan pekerjaan tradisi dan peluang pekerjaan menjadi kabur. Mungkin berkat pada usaha dengan doa mak bapak, dapat juga lah dapat degree. Pastu tak tahu pula dapat anugerah raja ni. So, bersyukurlah kiranya ini perjalanan dan juga kiranya luck saya paling tinggi yang saya dapat untuk tahun ni. Saya suka tekankan kalau belajar jangan hanya satu perkara tapi lebih pelbagaikan lagi. Kiranya masuk persatuan, aktiviti, polish soft skill tu, buat bakat sendiri, cari bakat sebab tak semestinya apa yang kita belajar sekarang kita akan dapat pada akhirnya. Mungkin apa yang kita belajar sampingan tu kita akan dapat nanti. Sebab 2-3 minit lepas tu rumah tu memang habis semua terbakar. Kejadian tu berlaku 21 Ogos kan? 21 Ogos tahun ni baru. Cia tu kalau ikut daripada siasatan bomba, diorang cakap yang plug. Kiranya short circuit. Ayah dia dah setahun lebih stroke. Kira dia lumpuh sebelah kanan. Dia berarti ada 6 dan saya ke 4. Pekerjaan saya rasa buat yang terbaik untuk ibu dan ayah. Walaupun yang terjadi, ibu dan ayah tu paling penting.